Saya dilariin nih, guys. Oh, saya dilariin nih. Oh, saya dilariin nih. Saya dilariin nih. Udah. Udah. Selamat pagi, guys. Selamat datang di channel Gas Pancing Bali. Kali ini saya turun lagi di sekitaran tol ya, menggunakan kano. Kali ini air posisi mulai pasang, guys. Di depan masih surut nih, masih kelihatan ya apa yang menutup-nutup ini. Hari ini di tol bagus sekali, guys. Ya, matahari terbit cerah sekali ya. Walaupun memang masih ada mendung-mendung dikit ini, dan anginnya juga tidak keras ya seperti pada kemarin itu. Makanya saya coba kali ini untuk casting, guys. Oke, seperti biasa saya di spot favorit ini, guys. Masih sendiri, tidak ada pemancing ini. Pasti mungkin nanti agak siangan mereka tangkap ya. Oke, kali ini saya full casting lagi dengan piranti yang ini lagi, guys ya. Isi 4 lead dan Ryobi Ultra Power ya. Oke, gimana keseruan mancing saya kali ini? Ikuti terus di channel Gas Mancing Bali. Yosh! Oke, guys, ini saya sudah ready. Kali ini saya seperti biasa menggunakan Mino, guys. Ya, Mino 70S warna silver abu-abu. Ya, semoga aja langsung ada sambaran. Oke, lemparan pertama. Oke, guys, saya ganti lure ini warna yang ini sekarang ya, yang sudah pudar gini, guys, warnanya. Semoga aja mau dimakan ini. Barusan belum ada sambaran, guys. Saya coba aja ganti lure ya. Saya nggak tahu nih, guys, ini entah strek atau gimana nih. Wah, apa jangan-jangan nih kena ikan pari nih, guys. Lari dia, sepertinya ini ikan pari ya, kerasa sekali yo. Ngelawan lagi. Wah, ikan pari nih, guys. Loh, ini ikan pari nih, guys. Lawan dia. Kok bisa kena pari ya? Waduh. Serius nih ikan pari nih, guys. Tapi nggak tahu nih size-nya seberapa nih. Serius-serius nih. Ikan pari dia. Wah. Pas dia lewat ya kena punggungnya kayaknya nih, guys. Ya, semoga aja bisa landed ya. Terpaksa dah saya kejar aja nih.
Gak tahu sampai mana ini. Saya bisa ngejar ini, guys. Saya kejar aja dah. Ah, kalau landed syukur-syukur lah ini ya. Wah, susah lagi. Saya pakai kano. Aduh, nyusahin banget nih ikan. Lepas ngapa nah. Oh, narik lagi dia, guys. Oh, narik lagi dia nih. Kesana malah dia narik. Oh. Ah. Kenapa enggak lepas aja nih ikan? Nyusahin sekali. Soalnya bukan ikan target ya. Oh. Ayo dong. Ya, ke pinggir lah sekalian, ke pinggir, ke rumah langsung ya. Gak mau gini nih. Tuh, narik lagi dia, guys. Susah. Serius, saya susah sekali nih. Harus dayung gini lagi, guys. Aduh. Masa? Ini ikan nyusahin sekali nih soalnya, Mok. Aduh. Pegal-pegal nih tangan, pegal. Saya bergerak dengan satu tangan ini, guys. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Mana dia nih? Ya, saya pasrah aja dah. Gak tahu nih seberapa sih besarnya ini. Lari dia kan. Lari dia. Gak tahu ini seberapa ini besar ikannya nih, guys. Ini ikannya di bawah nih, guys. Ikannya nih. Gak tahu ini. Diam lo dia. Diam dia. Wah, bahaya nih, guys. Kalau dia diam gini soalnya jadi jangkar dia. Kalau dia jadi jangkar ini bisa nyajian saya. Nih, saya giniin. Oke, saya turunin jangkar. Saya turunin jangkar nih, guys. Saya enggak tahu nih. Ini dia, guys. Susah ya. Susah saya. Ah, susah sendiri nih saya jadinya nih. Ah, kenapa enggak putus atau lepas aja ya? Ini dia loh, masih narik dia, guys. Narik dia loh. Tuh, masih narik dia. Ini sudah saya rem ini. Sudah saya turunin jangkar ini. Tuh. Ayo dong. Lepas. Kok gak lepas-lepas aja dia? Capek, udah lelah sepertinya dia. Tapi gak naik-naik loh. Ngeselin sekali nih. Ini ya joran sisik ya. Oh, saya gini kan nih. Lu nggak bangun-bangun dia lu. Baru dia bangun dia. Bangun dia. Nggak bangun-bangun dia lu. Dia, guys. Ya, saya paksa nih dengan joran sisik nih, guys. Oh, baru dia bangun dia, guys. Dia bangun dia. Wah, kesana dia. Siap.
bangun ya guys. Ayolah, kamu bangun ya. Saya dilariin nih guys. Saya dilariin nih. Udah. Ayo ke pinggir. Ayo. Saya dilariin nih. Serius tuh. Lumayan dapat tumpangan gratis guys. Saya dilariin nggak tahu nih. Ayo. Saya sampai rem gini ya. Reelnya saya rem. Aduh, putus akhirnya guys. Biarin aja dah, saya malas aja. Oke ya, putus akhirnya guys. Memang itu bukan ikan target ya, bukan itu target saya di sini. Target saya baby GT. Ya mau gimana lagi? Soalnya dengan tackle gini guys, dengan tackle UL gini ya, memang susah sekali naikin, apalagi ikan dengan power yang memang luar biasa barusan itu guys. Oke, coba kita mau cari posisi lagi. Kita cari posisi lagi guys. Ini saya sambil buat leader juga ya. Oh, semoga aja belum gini spotnya. Nah, soalnya itu memang benar-benar luar biasa guys. Powernya yang pari itu emang nggak bisa diremehin ya, apalagi dengan set tackle sekecil gini memang agak susah sih naikinnya. Ya syukur-syukur bisa naik ya, itu memang ya nasib atau keberuntungan. Tapi kalau saya dapat pari dengan alat UL, udah dah, itu memang belum rezeki ya. Oke, sekarang cari posisi dulu. Setelah itu kita lanjut mancing lagi guys. Tarikannya babon lagi nih. Wah, sepertinya ini babon nih guys. Wah, ini dia guys.